Maka di sini istri memiliki hak yang harus kamu tunaikan karena ada saatnya kita duduk ngobrol berdua. Jadi bagi bapak ibu yang tidak ada waktu untuk duduk ngobrol sama keluarganya ini keliru. Ya, harus duduk ngobrol. Ya, duduk ngobrol, bicara. Karena kalau kita tidak ngobrol sama pasangan kita, maka dia akan ngobrol sama orang lain. Ya. Nah itu tidak baik. Ya. Maka kita harus jadi pendengar yang baik. Datang ngobrol. Dan kalau kita bisa menciptakan suasana pasangan kita nyaman ngobrol, teman-teman sekalian, maka dia setiap ada masalah pasti datang ke kita. Dan itu tujuannya. Berumah tangga diantara tujuannya adalah ngobrol satu sama yang lain, menyampaikan permasalahannya. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan suami istri itu libas. Libas artinya pakaian. Ya. Dalam ayat Al-Quran yang Allah ceritakan masalah bolehnya berhubungan biologis di malam hari Ramadan, Allah SWT mengatakan hunna libasul laku wa antum libasul lahun. Kalian wahai para suami pakaian buat istri-istri kalian dan juga istri kalian pakaian buat kalian. Makna pakaian artinya tidak ada, pakaian kan selalu fungsinya untuk menutupi badan kita dari dingin, dari aib, ya. Terus penilaian orang jadi bagus kalau kita pakai baju bagus, itu fungsi pakaian. Allah gunakan bahasa ini saking pekanya pasangan hidup itu.